Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan para alim ulama, para ustaz dan imam, dan orang tua tua kita, yang kita hormati pemerintahan setempat yang berkesempatan hadir, yang berbahagia seluruh undangan tamu, doa nabil khusus dua keluarga besar mempelai wanita dan laki-laki yang berasal dari Jambi tapi wong pengalihan lamo. Bapak Ibu yang bahagia, saya memulai dari mana nih? Sambutan nasihat. Ya, sambutannya saya ucapkan terima kasih kepada semua kita yang ikut dalam acara persaksian pernikahan Ananda Nur Aziza ya. Nur Aziza, saya lupa ingat. Dengan suaminya yang bernama Kevin yang sedang bersanding. Selain kita hadir di sini menyaksikan, mohon doa restu. Semoga kedua mempelai ini diberikan kekuatan lahir batin agar mampu mengantarkan keluarganya menjadi keluarga yang membahagiakan semua kita semua. Kemudian sebagai sambutan, ucapan mohon maaf kepada kita semua sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan dari jemputan tempat duduk sampai kepada hidangan, karena inilah yang mampu dilakukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kedua saya disuruh nasihat, ini yang berat ini. Nur Aziza dan Kevin menikah itu adalah suatu hal yang sakral, dan menikah itu termasuk rahmat dan nikmat yang diberikan Allah. Yang menjadi tugas kita perlu dijaga karena ini amanah. Istri itu amanah, suami itu juga amanah. Jadi orang yang bagus dan orang yang hebat adalah orang yang pandai bertanggung jawab apabila dititipkan amanah. Nah, bagaimana caranya supaya amanah ini terjaga dengan baik? Ya, kita jalankan tugas, hak dan kewajiban jangan terlupakan. Di antara kita ini selalu menuntut hak, tapi terkadang kita lupa dengan kewajiban. Di sana ada kewajiban, di sana juga ada hak. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka di sana juga kita akan mendapatkan hak yang baik. Kemudian tentu ada sedikit oleh-oleh yang harus diantarkan sebagai modal untuk dijadikan pedoman mengantarkan keluarga. Sakinah mawaddah warahmah. Kevin dan Aziza, kita kan sering nyebut sakinah mawaddah tuh, yang orang-orang medsos menyebutnya samawa. Ya, sakinah itu artinya adalah tenang, nyaman, aman. Jadi kalau ada orang sudah menikah tak tenang, tak aman, tak nyaman, itu gagal. Nah, singkat saja. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu cinta dan sayang. Kalau ada orang sudah menikah tapi masih merasa tidak disayangi dan tidak dicintai, itu juga termasuk gagal. Nah, yang ketiga adalah warahmah. Warahmah ini yang paling esensi, karena adalah orang atau keluarga suami istri yang dirahmati. Nah, kalau sakinah mawaddah itu waktu muda, karena masih ada emosional tinggi, birahi yang menggelora, nafsu yang terdorong. Tapi kalau sudah tua, hilang semuanya, yang ada rahmah, rahmatnya Allah,
yang ada. Maka siapa yang menjalankan kehidupan berkeluarga ini dengan baik, maka insya Allah dia mendapatkan rahmat. Rahmat inilah yang menjadi sesungguhnya kita mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan, kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Jadi saya singkat saja nih, ada beberapa tips saya sampaikan di acara yang sama di tempat yang lain. Ini agak efektif supaya kita bisa, karena sekarang ini Bapak Ibu terutama pengantin baru banyak godaan. Bapak kita dulu itu menikah bahagia dan melahirkan banyak anak, tidak banyak godaan. Karena memang dulu TV pun masih jarang sekali. Belum ada aspal, belum ada motor, belum ada handphone, belum ada yang kita rasakan hari ini. Hari ini banyak keluarga retak. Di antaranya pengaruh-pengaruh akhir zaman. Pengaruh jalan mulus. Akhirnya keluarganya menjadi mampus. Ada juga pengaruh karena HP. Ya, tengah malam WA masuk, istrinya cemburu atau suaminya cemburu. Akhirnya menjadi awal, menjadi tidak mesra lagi. Terus, karena masing-masing punya kendaraan, istrinya punya mobil, suaminya punya mobil. Arahnya lain, maka muncul kecurigaan, kecemburuan dan seterusnya. Maka kesemuanya ini kalau tidak dimodali dengan bekal mental yang lahir batin, kita menjadi susah. Maka anak muda, sebelum menentukan pasangan, sebelum mengatakan iya bahwa saya suka sama dia, maka pikirkan segala-galanya. Jangan sampai nanti kandas di tengah jalan. Karena hari ini kalau persiapan menikah belum mantap, maka kita akan bisa kandas di tengah jalan. Kalau kandas di tengah jalan, ini berbahaya. Jadi tipnya ada 4 ini. Kevin dengan Ziza. Ya, perhatikan. 1. Terima pasangan kita apa adanya. Karena siapa yang menerima pasangannya karena ada apanya, bahaya. Ya, pasti kecewa. Jadi terima dia apa adanya. Pasangan kita pasti ada kelebihannya, tapi ketahui pasti lebih banyak kekurangannya. Maka apabila kita siap menerima apa adanya, kelebihannya kita terima dan kekurangannya juga kita terima, maka kita akan bahagia. Ada orang banyak yang siap menerima kelebihan tapi tidak siap menerima kekurangannya. Ya, kita ini, saya ada kelebihan tapi lebih banyak kekurangan. Istri saya juga ada kelebihannya tapi lebih banyak kekurangannya. Kita harus siap menerima dua-duanya. Kita terima kelebihannya plus kita terima kekurangannya. Ya. Kita beda-beda. Dah, singkat saja. Yang kedua, tipnya ini, oco dibanding-banding ke. Ya, Kevin. Jadi, istri kita jangan dibanding-bandingkan ke yang lain. Perempuan itu paling sakit kalau dibanding-bandingkan. Laki-laki juga sama. Ya, jangan dikira cuma perempuan yang sakit kalau dibanding-bandingkan, kita juga sakit. Istrinya bilang begini, Bang, perasaan duluan kita yang menikah daripada dia, dia sudah punya rumah, kita dia sudah punya mobil, itu kan dibanding-bandingkan. Jadi istri jangan banding-bandingkan suami, suami jangan banding-bandingkan istri. Istri-istri kita, istri orang, rumah-rumah kita, rumah-rumah orang. Pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan-pekerjaan orang. Maka keluarga yang banyak bermasalah hari ini, karena keluarga ini terlalu banyak membanding-bandingkan keluarganya dengan keluarga yang lain. Ini tantangan ini. Ya, sedikit agak tegas saya hari ini untuk Aziza. Sudah ya? Yang ketiga, kalau keluarga kita selamat, keluarga kita bahagia sampai anak cucu dan bahkan hanya nyawa yang memisahkan, satu kuncinya dari yang tiga yang saya sampaikan tadi adalah sifat perjuangan. Berjuang kita. Kalau sudah menikah itu juang. Ada bahasa Bugisnya, nanti Kevin tanya ya. Idi ugi ede angka napa manarangi tematuata makada siri. Lupa nak. Apa? Siri.
Kevin tanya ke istrinya, apa itu siri? Ya. Jadi suami yang hebat itu ini. Suami yang hebat itu Kevin, saya kasih tahu ya. Ada tiga, yang saya singkat dengan tiga ras. Kan kesana arahnya. Otaknya waras, dia punya cakrawala berpikir, punya planning, punya organizing, punya actuating, punya controlling. Oh ini agak tinggi ya. Otaknya waras, kemudian dia pandai cari beras. Pandai cari beras, dia punya planning. 5 tahun ke depan saya harus punya rumah. 5 tahun ke depan usaha saya harus permanen. 5 tahun ke depan saya harus punya penghasilan sekian. 5 tahun ke depan saya harus naik haji. 5 tahun ke depan, itu planning, rencana. Yang bikin itu adalah laki-laki yang mengamankan perempuan. Maka itu semua bisa dilakukan kalau ini orang laki-laki pandai cari beras. Kalau tak ada pandai beras, tak bisa. Nah Kevin, yang terakhir ini tidak kalah penting. Apa itu? Barangnya harus keras. Itu enggak kalah itu. Walaupun otaknya waras sampai S3, pandai cari beras satu hari masuk 1 juta, tapi kalau barangnya tak keras, balik kanan, bubar jalan. Sudah. Maka perjuangan ini penting. Perempuan juga sekarang begitu. Perempuan sekarang ini jangan terlalu banyak menuntut kepada suami. Maka perempuan harus tahu diri, siapa suami saya, bagaimana pekerjaannya, berapa penghasilannya. Jangan sampai perempuan istri-istri itu tidak tahu diri, menuntut suaminya dengan memberikan keuangan yang tidak sesuai dengan penghasilannya. Maka hari ini tidak sedikit suami-suami melakukan hal-hal yang tidak baik karena tuntutan permintaan istri. Tidak ada di sini istri di Papua. Udah berjuang. Ya maka istri juga berjuang. Sisa perjuangan istri itu pelayanan. Ya. Gampang singkatnya AIU. A I U. Apa itu? A, pedecengi andena lakemu. Kau tuh makun reliwak gayana deni sama nasu. Weh. Loko diaga. Loko dipotong petar di ruang tamu eh. Dena nalaku. Ya. I pedecengi inuna lakaimu. Isengi de tamangki gora lakai. Oh mana? Ya. Belum lagi minta. Tanya nanti ya noh. Kalau tidak tahu bahasa Bugis. U. Agar rasa U sisa. Pada cengi cepu-cepuna u uluna lakaimu. Maka ketika uluna asal kamu untuk ulu pada cengi cepu-cepuna. Jadi mata bapak aku tenang. Ini perjuangan. Perjuangan mbak. Kita harus melihat aspek yang ada pada diri kita. Ya, usaha lancar, usaha labanya luar biasa. Tapi hubungan asmara tidak nyambung. Itu kacau. Atau sebaliknya asmaranya luar biasa, usaha tidak ada. Memang ada orang bisa makan siang dengan kasih sayang? Enggak bisa. Yo. Apa lagi? Terakhir ya. Apa tadi? Banyak bersyukur. Apa? Pertama terima apa adanya, yang kedua ojo dibanding-bandingke, yang ketiga perjuangan mantapkan. Nah, perjuangan. Siapa lagi nih? Kevin, perempuan itu idolanya ada 3. Ini nih Kevin dan Kevin yang lain harus tahu. Perempuan itu siapapun perempuan idolanya 3. 4 tapi 3 lah. 1 itu perempuan itu suka bergaya. Maka fasilitasi. Ya. Carikan lipstick yang tidak mudah luntur. Oh. Apa namanya? Bibeling. Ikut iseng, ada iseng. Carikan bedak yang bagus. Ya karena perempuan itu berikan anu dalam kamar tuh bikinkan kaca 1 meter x 2 meter biar lihat semua dia. Nah, itu perempuan yang kedua Kevin, perempuan itu sukanya pakaian. Ya pakaian. Belikan sewajarnya semampunya. Yang ketiga perempuan itu hobinya dan idamannya adalah perhiasan. Oh, yang keempatnya rumah. Sudah,
Yang keempat dari tiga tadi adalah banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Usaha silakan, tapi hasilnya berapa itu yang kita syukuri. Ya, kita banyak sekarang kurang bersyukur, akhirnya tidak tenang. Orang yang tidak bersyukur itu dipastikan tidak tenang. Maka itulah ada banyak keluarga yang retak karena kurang bersyukur. Ya, embel-embelnya yang tadi. Jadi bersyukur, Ki. Bersyukur, bersyukur dengan istrinya, bersyukur. Saya rasa panjang sudah ya. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Ziza masa lalu masa yang paling baik dijadikan pelajaran. Kemudian sekarang adalah tindakan, masa depan adalah harapan. Ya, saya rasa itu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.